Bobby dan Ilham, keduanya berusia 19 tahun dan merupakan kurir narkoba. Mereka diciduk Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang Sabtu petang saat mengantarkan paket kepada pembeli. Petugas menyamar dengan pakaian preman dan menggerebek keduanya di Jalan HR Hakim, Padang Selatan. Dari tangan tersangka, petugas amankan 4 paket sabu siap edar. Dalam setiap antaran keduanya mengaku diupas Rp100.000. Kedua tersangka ini kami tangkap dengan barang bukti 4 paket kecil sabu yang mana duanya sempat coba akan dibuang oleh saudara IJ. Jadi untuk hasil pemeriksaan sementara, keduanya mengaku hanya sebagai kurir dan akan mengantarkan barangnya kepada calon pembelinya. Polisi kini mengejar bandar sabu yang disebutkan ada di Kota Padang. Penyidikan didalami dan kedua tersangka diperiksa intensif di Mapolresta Padang. Rio Maiputra melaporkan untuk NET.